Oke, nggak berasa udah masuk ke segmen terakhir. Yang mau nanya-nanya masih bisa ya di nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376. Nanti di akhir acara saya bacain siapa yang dapetin satu buah kacamata merek Siki persembahan dari Optics Ace. Saya masih ngobrol bareng Mas Jeffrey Sirait. Dia ini adalah Presiden Director dari Astra Modal Ventura ya. Nah, ini tadi seperti yang saya janjikan, saya akan membacakan pertanyaan dari Namora. Namora cowok cewek? Namora orang Batak juga itu. Bangka. Namora orang kaya itu. Oh gitu. Iya. Artinya? Iya. Serius? Iya, Namora. Oh, tapi dia pindah ke Bangka dia. Oh gitu. Bangka kan itu memang gitu ya. Iya, okay, orang okay. Kaya di sana. Okay. Ini si Namora bilang ini enggak penting banget sih lama gua dibahas. Dia bilang, "Gua mau tahu jawabannya, men." Oke. Okay. Ini apakah lamanya orang bekerja berbanding lurus dengan rasa cinta atau loyal atau karena semata bertahan demi bisa bekerja aja? Itu tergantung diri kita, ya. Jadi loyal itu ya tidak hanya dalam pekerjaan gitu. Tapi kita harus lebih cerdas lagi ngelihat waktu kita dalam pekerjaan misalnya gitu ya. Kalau kita udah ngerasa bahwa dalam kehidupan kita cukup, ya memang orang itu akan selalu begitu saja. Iya, jadi biasanya orang-orang yang karirnya karena sudah ada suaminya barangkali gitu. Ah, saya yang penting tidak di rumah, saya di kantor saja. Ada dan yang itu pilihan hidup lah ya. Sebenarnya ya, kita nggak bisa bilang itu salah juga. Tidak kan? Bisa, ya, ya kan? Nah, Mas Erwi, mau nanya, kalau sekarang banyak anak-anak milenial, karena kita ngomong dunia teknologi udah sangat berkembang. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau nyari kerjaan, kita buka Kompas di hari Sabtu Minggu yang paling banyak tuh lowongan kerja, ya kan? Di hari-hari biasa susah banget tuh nyari lowongan kerja. Kalau sekarang kan buset ya, di mana-mana udah banyak banget secara online dan seterusnya, di Top Karir juga. Anyway, nah ini karena banyak banget lowongan kerja sehingga mereka tuh cepat-cepat pindah kerja. Nah itu kalau advice dari Mas Jeffrey gimana? Yeah. Bagus nggak sih setiap 6 bulan pindah kerja gitu? Kan Mas Jeffrey bilang, satu, kita nggak boleh takut dengan perubahan. Kedua, kita nggak boleh merasa puas. Jadi kita harus resourceful, kita harus banyakin industri gitu kan. Nah, gimana tuh? Ya, saya mau bilang tuh tergantung tempat kerjanya gitu ya. Kalau kerjanya IO emang pindah-pindah kerja dia. Oke, oke. Project based gitu ya. Iya, iya. Nggak, ini company, terus kemudian dia diomelin. Okay, ya. Kan banyak I nih. I know. Yeah, jadi gimana? Gini, teman-teman, ini gini. This is the uniqueness juga buat kita gitu loh. Jadi, ini komitmen kita pada saat kita masuk ke dalam satu lingkungan pekerjaan kita. Ya. Rekan-rekan harus bisa melihatkan bahwa kita masuk itu sudah ada best effort juga dilakukan oleh company terhadap kita untuk memilih kita, itu adalah bagian dari mereka. Yeah. Nah, sehingga kalau benar-benar jadi bagian dari mereka, ya kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dari kita untuk mereka, untuk perusahaan gitu. Nah, komitmen itulah yang harusnya ada. Jadi pada saat misalnya tidak ada mencapai tertentu atau mungkin kurang mencapai, atau ada teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan cara pandang atau cara kerja kita, kita nggak perlu apologize atau kita langsung give up, saya cari tempat lain gitu ya. Nah, jadi baper tuh biasanya tuh ya, bisa itu, tapi gini, berusahalah kita untuk bisa memberikan sesuatu buat lingkungan tempat kita gitu ya. Karena itu adalah komitmen kita. Komitmen itu menurut saya sangat penting dalam dalam fundamental kita gitu. Nah, jadi ini yang bisa membawa kita bahwa kekurangan atau kelengahan atau kelemahan sesuatu dalam pekerjaan kita itu adalah hal yang biasa. Yeah. Tapi bagaimana justru kita adalah bagian menutupi kebiasaan yang kali kurang baik lewat keberadaan kita, kebiasaan itu jadi tidak ada lagi kebiasaan yang kurang baik. Jadi saya sih berharap dengan rekan-rekan, dengan kita memberikan satu komitmen, itu juga membuat bahwa teman-teman kita, rekan-rekan kita di sekeliling kita itu mempunyai pandangan gitu ya, mempunyai action yang sama, bahwa bayangkan waktu Anda menjadi contoh bagi buat banyak orang, buat 10 orang di samping kalian, company itu akan going fast pasti gitu. Yeah. Ya, jadi kamu mempermudah atasannya itu, kamu mempermudah leadernya. Jadi yang kamu bisa capai tadi ya, tadi apa gitu, kalau Anda 1 tambah 10 ya menurut saya sinerginya akan hebat, jadi exponential lah kalau tercapai untuk itu. Jangan gampang nyerah, baru dikit gagal dikit udah cengeng mau pindah kerja, diomelin dikit mau pindah kerja gitu. Ya soal buat komitmen yang tadi ya sebenarnya, sebenarnya balik lagi, jadi akhirnya jadi orang-orang sekitar kita dan atasan kita jadi makin percaya sama kita. Yeah. Ya.
Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Sadli di Bandar Lampung. Ya. Mas Billy, Bang Jeffrey, setiap orang rata-rata punya tipping point. Gitu ya. Totonya yang exponential growth gitu. Nah, ini Bang Jeffrey ingat nggak kapan tipping point-nya? Waktu saya... Totonya karirnya yang... Ya, sebenarnya pada saat muda-muda ya. Pada saat muda itu energi banyak. Kemudian kompetisi menurut saya nggak banyak. Gitu, jadi... From zero to hero tuh bisa gitu. Saya pernah melakukan harus naikin 6 level, 6 posisi. Gitu. Waktu itu pemilihannya menarik sekali gitu. Sorry. Maksudnya sekali loncat 6 level? Iya, 6 level. 6 grade gitu. Wow. Ya, jadi ternyata sederhana. Ya. Sederhana itu kira-kira gini. Waktu saya sebagai supervisor gitu. Tapi saya sebenarnya sudah mengerjakan pekerjaan sebagai set manager. Nah, betul. Jadi ingat, jadi orang nomor 2 itu sebenarnya bisa jadi nomor 1. Iya. Nah, waktu kita masukin layer, ternyata waktu itu kan ada kantor cabang di ibu kota provinsi. Tapi yang paling kuatnya kan di office gitu. Jadi waktu kita bisa masuk ke level namanya staff direksi misalnya, lingkungan beda lagi gitu ya. Jauh gitu, kita meninggalkan banyak hal. Jadi, within 1.5 years, ya kita lewatin itu gitu. Ternyata, waktu kita pindah tempat, jangan melihat kita itu karena di sana waktu itu adalah comfort zone kita. Kita udah jadi penguasa barangkali di daerah. Lalu kita masuk ke tempat yang mungkin kita bilang ini sarangnya orang pintar gitu. Tapi justru waktu kita punya sarangnya orang pintar, kita belajar banyak. Gitu. Itu kesempatan yang menurut saya juga harus diambil oleh kita-kita. Nah, pada saat kita punya satu engagement dengan misalnya orang-orang nomor satu, lingkungan tadi yang orang-orang headquarter, dan kita pernah kerja di bawah itu, kita akan bisa mengakselerasi pekerjaan kita dengan lebih mudah gitu. Sehingga yang kedua, waktu Anda masuk sebagai ring 1 atau ring setengah, kesempatan Anda untuk menjadi orang yang berkarya jadi lebih cepat. Karena Anda bisa dilihat ring 1, ring setengah. Ada deh ring 1, ring setengah. Yeah. Oke, ini pertanyaan terakhir, jawabnya singkat aja karena kita udah habis waktunya. Oke, okay. Yeah. Reno di Cimahi, seberapa jauh Bapak menyadari batas-batas kelemahan diri dan berani mengakui hal-hal tersebut pada orang lain? Oh iya, itu sering. Jadi saya selalu belajar dalam hidup bahwa pada saat saya tidak bisa bersama dengan tim atau saya secara personal tidak mencapai, saya bilang saya akan menyatakan sesuatu. Adakah sesuatu yang salah yang saya sampaikan atau tidak jelas atau ada yang tidak dimengerti gitu. Atau pada saat saya melakukan satu emosional gitu ya, karena ingin cepat, ingin sesuatu yang harusnya di sangat di kepala saya bisa, kenapa di mereka tidak bisa. Jadi saya akan selalu down to earth untuk mengatakan bahwa sorry ya, mungkin kamu saya terlalu cepat untuk mengatakan ini. Tapi hal-hal mana yang gak bisa, saya bisa bantu apa. Okay. Kita harus berani relax terhadap teman-teman, baik bawahan kita, juga dengan horizontal level kita, dengan segala kekurangan. Karena justru itu akan bisa memecahkan persoalan-persoalan atau tantangan yang ada jadi lebih cepat. Termasuk ketika Mas Jeffrey sendiri gak ngerti suatu hal dan gak malu untuk nanya ke tim ya. Iya. Selalu. Meskipun mereka anak buah gitu. Iya. Ya mungkin kenyataan kan kita gak tahu semua. Gak perlu ego ya? Gak perlu. Kita bertanya kok. Ini benar nggak nih pendapat saya? Boleh aja. Itu kan saya benar nggak nih? Boleh saja. Oke. Okay. Kan kita enak kalau jadi orang nomor satunya. Salah nggak apa-apa kok, apalagi. Yoi. Nah, kita anggap teman-teman juga begitu. Nah, buat sobat listener sama sobat Sonora, kalau pengen salah nggak apa-apa, jadi bos dulu. Oke, okay, Mas Jeffrey, thank you so much sudah mau berbagi. Tapi kasih ujangan dulu buat kita. Kita harus nodong 20-30 detik lah. Ujangan buat kita-kita semua untuk bisa sukses di karir. Gimana? Ya, teman-teman, kita ada dalam hidup yang competition yang menurut saya kita bisa bilang ini tight gitu. Jadi persaingan kita juga ada di satu lingkungan yang perubahannya sangat cepat gitu. Nah, rekan-rekan selalu mulailah dengan kekuatan yang kamu punya ya. Jangan gunakan kelemahan. Cari teman atau partner untuk bisa bersinergi terhadap kekurangan-kekurangan kita. Lalu buatlah satu komitmen yang penting bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama. Sampaikan itu dengan angka, sampaikan itu dengan waktu. Semoga kita berhasil. Sedap. Mas Jeffrey, thank you so much udah mau sharing sama kita semua ya. Oh iya, iya. Next time kita undang-undang lagi ya. Ini buset ya, asam garamnya belum keluar semua nih. Apa kita perpanjang 4 jam lagi ke depan? Oke, okay, yang dapetin kacamata CK dari Opticsys adalah Reno di Cimahi. Congratulations. Dan kita punya siaran ulangnya setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Untuk yang mau ikutan Inspira Networking Club, tinggal ke www.youngontop.com/inc. Kita akan ada pertemuannya hari Rabu
tanggal 7 November, oke? Okay? Nanti ketemu, kita bisa networking bareng-bareng. Dan untuk until next week, be inspired, I'll see you on top.